Assalamualaikum semua. Hai, bertemu lagi dalam channel Cik Noli. Hari ni Cik Li nak masak dendeng hitam cara Cik Noli style utara. Masak dendeng ni sangatlah sedap kalau korang makan dengan nasi panas-panas, makan dengan pulut, cicah roti ataupun yang lebih sedap makan dengan ketupat sewaktu raya. Tak raya pun korang boleh juga makan dengan ketupat. Let's kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabannar. Wow, dagingnya sangat lembut. Yang ini Cik Li gunakan daging batang pinang. Lebih lembut lah. Tengok, koyak macam ni pun dah hancur. Okay, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak masak dendeng style Cik Noli. Daging yang dah direbus tadi, sekarang kita akan potongkan. Jangan potong terlampau nipis dan terlampau tebal . Okay, daging ni Cik Li gunakan daging batang pinang. Lebih lembut . Atau lebih dikenali sirloin. Sirloin. Okay, daging batang pinang ni rebus dia tak terlalu lama, dalam setengah jam macam tu dah boleh tutup api lah, dia dah lembut. Daging yang telah dipotong akan dimasukkan ke dalam lesung untuk ditumbuk . Tak perlu tumbuk sehingga hancur. Cuma nak bagi dia pecah-pecah sahaja. Okey, macam ni . Okey, buat lagi sehingga habis kesemua daging tu . Ini untuk lebih memudahkan untuk kita makan nanti. Ini hasil daging yang telah ditumbuk tadi. Okay, sekarang Cik Li akan masukkan kicap manis. Kita akan gaul bersama dengan kicap. Kalau korang sukakan kicap lebih, boleh letak lebih . Gaulkan daging bersama kicap ni . Sehingga sebati. Untuk bahan-bahan dikisar, masukkan 4 biji bawang merah besar. Dua inci halia. Satu inci lengkuas. 4 batang serai dihiris .
segenggam cili kering yang telah direbus. Yang ini terpulang pada korang. Kalau korang sukakan pedas untuk dendeng tu, korang boleh lebihkan cili kering. Panaskan kuali dan masukkan minyak. Goreng daging yang telah diperap dengan kicap tadi. Tak perlu goreng lama-lama, just untuk kita sebatikan kicap dan daging ni. Kemudian angkat daging yang telah digoreng ni dan tapiskan. Gunakan semula lebihan minyak yang kita goreng daging tadi. Cik Lee just tambahkan sikit lagi. Masukkan bahan-bahan yang telah dikisar. Masak cili ni sehingga betul-betul pecah minyak ya. Kita biarkan cili ni sebati pecah minyak dan menjadi sedikit paste. Okey, untuk bahan-bahan ni tadi Cik Lee terlupa masuk 4 sekawan ya. Masukkan air daging yang kita rebus daging tadi. Kacau. Dan biarkan sehingga paste ni kering sedikit ya. Untuk elakkan mercik-mercik tu, korang kena tutup. Kena tutup kuali ni ya. Masukkan kicap pekat lagi. Kicap pekat manis ya. Sedikit asam jawa. Cukup rasa. Sedikit garam. Okey, masak bahan-bahan ni sampai pekat dan sedikit kering. Kalau nak tambahkan kicap lagi boleh ya. Korang boleh tambahkan kicap untuk nampakkan lagi dendeng ni hitam. Biar betul-betul pecah minyak dan pekat ya. Cik Lee masukkan sedikit gula tabung ya, atau nisan. Okey, kita punya dendeng ni rempahnya dah pekat. Okay, korang kena rasalah cukup masin ke manis ke. Mana yang tak cukup korang kena tambah. Okay, sekarang Cik Lee akan masukkan daging dendeng yang telah di marinate di, ataupun diperap dengan kicap manis. Kita masukkan ya. Okay, kita biarkan daging dendeng ni masak sepenuhnya. Kita biarkan sikit lagi. Kemudian kita akan masukkan daun limau purut dan juga cili merah.
Okay, sekarang kita akan masukkan daun limau purut. Korang jangan ambil bahagian batang tengah dia. Okay, koyakkan. Daun limau purut ni untuk menaikkan lagi aroma dalam dendeng hitam Cik Noli ni ya. Masukkan cili padi merah untuk hiasan ya. Dagingnya sangat-sangat lembut. Korang kena try. Okey korang, selamat mencuba. Jangan lupa share, like dan komen channel Cik Nolil. Jumpa lagi.